والصلاه والسلام على نبينا سيد المرسلين المصطفى محمد وعلى اله وصحبه ومن تبع الهدى اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اما بعد كتاب dari لحديثك حديثك 14 في كتاب مسند الامام احمد kata beliau hadatsana Abdullah bin Muhammad bin Abi Shaybah. wa sami'tuhu min Abdullah bin Abi Syaibah qala hadatsana Muhammad bin Fudail Anil Walid bin Jumai' an Abi Tufail hadis ini dari Abu Al-Tufail <coughs> Beliau bercerita lama kubida lama kubida Rasulullah SAW ketika beliau Alaihi Sutu di dicabut yaitu wafat. Arsalat Fatim Fatima ila Abi Bakr yaitu Fatimah menulis surat kepada Abu Bakar. Di hadis ini disebutkan menulis surat kepada Abu Bakar risalah Fatimah ini siapanya Rasulullah, ayo, huh? anak, anak, ya, yeah. anak perempuannya, dan suaminya adalah Ali bin Abi al Thalib. Anak perempuan berhak nggak? Ini ini kok anak laki-lakinya Rasulullah, SAW ada, nggak ada. Maka anak perempuan berhak nggak dapat, dapat uh, warisan dengan bagiannya. Maka Fatimah menulis surat dengan beberapa riwayat sebenarnya ada beragam dalam Mustad Imam sendiri dalam hal ini ada lebih dari empat hadis ya agak beda-beda levelnya kata Fatimah dalam risalah tersebut anta waritha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam am ahluhu Wahai Abu Bakar, engkau itu yang dapat warisannya Rasulullah atau keluarganya, ahli baiknya, ahli ahli waris. Kenapa pertanyaan ini ada oleh Fatimah kepada Abu Bakar? Ya, jadi Abu Bakar kita itu khalifah. Ya. Menggantikan Rasulullah SAW Ditanya Yang dapat warisannya Rasulullah anta wahai Abu Bakar, kan Abu Bakar ini siapa? mertuanya. Ya enggak? Atau keluarganya. Di sini dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya mertua bukan termasuk ahlul bait. Ya. Gitu ya. Kalau antum disebut ahlul bait, ahluka bukan include mertua, enggak? kalau antum berkurban, meniatkan untuk keluarga antum. Mertua enggak kena pahalanya. Ya. Yang kena apa? Usul, furu' dan zauj. Usul yaitu nenek moyang, kakek, nenek, na atasnya lagi gitu. Furu' <coughs> anak cucu dan zauj. Zauj ini enggak mesti istri, pasangan. Termasuk bapak kalau misalnya istri bapak, istrinya bapak-bapak ini, pakai duitnya sendiri berkorban dan niatkan untuk keluarga ya maka masuk sampean masuk ya pak ya pak ya misalnya istri sampean berkurban niatkan untuk keluarga juga maka sampean dapat pahalanya nggak dapat pahalanya. tapi adik sampean dapat pahala nggak enggak karena bukan ahli bait ipar Mertua saja yang mahrum abadi saja Bukan termasuk ahli bait, Apalagi Ipar ya ipar itu mahram setengah-setengah gitu mahram dari segi tidak boleh nikahi tapi juga tidak boleh berduaan dengannya gitu ipar adapun kalau mertua itu mahram selamanya mahram walaupun cerai tetap dia mertua mantan mertua ya tetap mahram gitu tapi kembali tadi kira-kira kata Fatimah yang berhak dapat warisan Rasulullah itu anta wahai Abu Bakar atau keluarganya ya istri anak nenek kak nenek moyang maka kata Abu Bakar kira-kira gimana naam atau la kata Abu Bakar kira-kira apa Ha la bal ahluhu tidak melainkan bukan anak melainkan keluarganya yang lebih berhak gitu kan karena biasanya bang begitu maksudnya biasanya manusia yang meninggalkan warisannya untuk keluarganya maka kemudian kata Fatimah kalau begitu manakah sahamnya Rasulullah yaitu manakah bagiannya Rasulullah yang dibagikan untuk saya gitu. ya maka kata Abu Bakar kemudian Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda 'azza wa jalla Ya sesungguhnya Allah kalau memberi makan kepada seorang nabi suatu makanan kemudian belum itu dimakan belum dinikmati atau baru setengah dinikmati, eh Allah taala cabut nyawa Nabi tersebut, maka Allah jadikan makanan tersebut milik siapa? Lilladhiyakumumimbaq membaqda, yaitu untuk orang yang mendapatkan jabatan setelah beliau. Bisa nggak dipahami pak? Jadi yang dapat adalah siapa? khalifah setelah siapa itu Rasulullah. Ya. Nah, ternyata Abu Bakar dapat. Ya. Tapi kemudian maka kata Abu Bakar itu kata Rasulullah. Berarti ini sekarang kelolaan siapa hartanya Rasulullah ini? Kelolaan Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Ya, dihikayatkan bahwasanya Al Abbas bin Abdul Muthalib dan juga ini Fatimah menerima hal ini. Oke, okay, taib, terima hal ini. Itu bukan warisan kami, taib. Karena memang tidak. Nabi saw dalam hadis lain ma al anbiya la nuras kita tidak memberikan warisan dalam hadis lain. Taib, kita terima kata itu kata Rasulullah saw. Tapi kita pengen apa? Menjadi pengelola tanah-tanah warisan beliau, karena beliau punya berapa tanah di antaranya tanah Fadak, namanya di Khaybar. Tapi kemudian Abu Bakar berpendapat, "Farouh itu an arudahu al-Muslimin, -al al maka aku berpendapat untuk mengembalikan semua harta itu untuk kaum Muslimin, bukan untuk khusus perorangan untuk dikelola." Nah, maka kata Fatimah apa? fa anta wa ma sami'ta min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a'lam. Taib kalau begitu engkau wahai Abu Bakar lebih mengerti tentang apa yang engkau dengar sendiri dari Rasulullah. Taib selaku kamu. Gitu. Ya? Beda dengan sekarang rebutan warisan walaupun bukan haknya. Nah, beda. Eh, jadi nabi para nabi itu tidak memberikan warisan. Kalaupun ada harta tersebut maka untuk khalifah setelahnya. Itu ya. perlu diperhatikan hal seperti itu. Kalau ternyata kemudian ada seorang dai, ustad, ya, kemudian nggak mau bekerja, nggak mau nyari nafkah. Kenapa? Karena bilang nanti kalau saya pun punya warisan, warisan saya tidak untuk keluarga saya, tapi untuk kaum muslimin. Ini benar gak? Salah. Kenapa? Pertama, siapa hantu? Begitu loh. Bukan nabi. Kalau nabi ya betul. Tapi ini bukan nabi. Maka gak boleh seperti itu. Dan pun kalau dia wasiatkan, alhamdulillah yang anda tunggu datang. Alhamdulillah. Anak emang lagi agak kehausan. Jasa kemakhir jasa. Anak minum sebentar, Pak ya. Wah, Pak, anget, maaf <laughs> panas. Bismillah. Alhamdulillah. Sampai mana tadi, Pak? Maaf Pak, anda agak lemes lemas dikit karena menghemat uh, baterai, ya. Soalnya ini bekasi ini udah, ini kajian keempat hari ini di bekasi ini, jadi harus menghemat baterai. Sampai mana terus? Ah, udah-udah agak lemot memang. <laughs> Hah? Ah, Ustaz ini pun kalau punya harta warisan, terus dia mewasiatkan seluruh harta warisannya dia wasiatkan untuk masyarakat kaum muslimin. Sah atau tidak? Tidak. Kenapa? Dalam hadis lain ada seorang sahabat pengen begitu. Maka enggak boleh sama Nabi. Ayo setengah deh setengah harta saya Rasulullah. Enggak boleh sama Nabi. Sepertiga deh saya wasiat. Taib, sepertiga bisa. Wasthuru kafir, sepertiga hartamu itu udah banyak. Engkau meninggalkan harta warismu untuk anak-anak itu jauh lebih baik daripada engkau tidak punya harta warisan kemudian membiarkan anak-anak terbengkalai setelah kepergianmu dan mereka akhirnya minta-minta dan bikin malu orang tuanya. Tapi itu ya. Baik, kita lanjut sekarang. Itu tadi hadisnya mukaddimah karena memang hadisnya bertepatan dengan itu. Sebenarnya kita mau membahas hadis 15. Agak panjang dia, ya. Taip, dengan sanatnya hadatsana Ibrahim bin Ishaq Amtal قال حدثني النضر بن سميل المازني قال حدثني أبو, نع... أبو نعامة قال حدثني أبو هنيدة البراء بن نوفل عن والان العدوي عن حذيفة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه بليه بركاته أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فصلى الغدات pada suatu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subuh ya solal ghadat ini ghadat yaitu subuh pagi solal pagi solal subuh kemudian duduk di tempatnya beliau hatta idza kana min duha pada waktu duha duhika Rasulullah SAW beliau ketawa pas waktu duha tapi waktu duha itu kapan ikhwan duha itu baru mulai ketika waktu syuruk ya Waktu syuruk itu baru mulai 10 atau 15 menit setelah terbit matahari. Gitu. Jadi pas terbit matahari ada waktu terlarang sholat sekitar 10-15 menit. Habis itu baru waktu syuruk. Tafadol antum sholat syuruk atau sholat duha. Atau yang sholat syuruk itu sebenarnya dia sholat duha di waktu. Dengan pahala yang spesial. Dengan kriteria tertentu. Yaitu sudah ada di tempat sholatnya sejak subuhnya itu. Ya. Yeah. Itu waktu duha. Kalau sekarang mungkin kira-kira jam 6 lewat sekian menit itu udah waktu duha. Jadi membatasi waktu duha dari jam itu salah, tapi membatasi dari apa? Waktu suruh. Bukan jam 8 baru boleh masuk waktu duha itu. Enggak, ini salah pembatasan yang enggak ada dasar ini. Tapi dimulai dari waktu suruh itu. Duha sampai sekitar 15 menit sebelum waktu zuhur. Itu waktu duha. Waktu duha dan waktu sholat duha dan Nabi SAW tetap di situ pada waktu duha. Ya, ya. Jadi di waktu duha tetap di tempat beliau solat. Masya Allah. Thumma sama wal wal maghrib. Kemudian tetap tetap duduk di tempat beliau sampai beliau solat al ula. Solat ula itu apa maksudnya pak? Ayat tebak. ula itu apa maksudnya? Solat zuhur. jawab aja pak, nggak usah takut pak. Solat zuhur. Kenapa solat zuhur disebut solat ula bukan solat subuh? Nah, karena solat pertama kali adalah solat zuhur memang. Malamnya kan Isra Miraj. Maksudnya terjadi peristiwa itu. Jadi mulai solatnya zuhur, maka disebut solat ula. Gitu. Kemudian wal asr. Enggak saya enggak membaca ayat bukan wal asr di sini solat asr maksudnya, ya. Yeah. Wal maghrib. Ya. Yeah. Soalnya saya ngerasa lagi baca ayat gitu. Wal maghrib dan juga sholat Jadi dari apa? Dari gelap subuh sampai maghrib gelap lagi. Itu tetap di tempatnya. Ya, ya jangan tanya anak itu nggak makan saat nggak tahu nggak ada riwayatnya di sini. Ya nggak nggak disebutkan. Ya, jangan tanya macam-macam lah. Ya. Kuludzalikalah ya Sepanjang itu beliau tuh nggak ngomong sama siapa-siapa. Di situ aja, di situ aja. Beda nih hatta solla al-isya al-akhirah sampai kemudian beliau salat isya yang terakhir yang ini terakhirnya beliau salat maksudnya dalam satu hari itu beliau terakhir salat itu ya summa qama barulah beliau kemudian bangkit untuk pergi ke keluarganya pulang ke rumah ya Fakohlan nas li Abi Bakar maka orang-orang pun bertanya ke Abu Bakar sebagai teman terdekatnya Rasulullah. ala alur Rasulullah, masa Allah, Kamu tanya deh sama Rasulullah. Ya Hayy Abu Bakar, tolong tanya ada apa sih? al yau lam Beliau itu hari ini telah melakukan hal yang belum pernah beliau lakukan. Maka akhirnya Abu Bakar pun bertanya kepada Rasulullah ada apa gitu kok beda hari ini ya Rasulullah ya gitu ya. Tapi suaranya jelas ya Pak? Jelas ya? Pemahat jelas pemahat ya? Maka maka apa kemudian kata Rasulullah cerita panjang Mr. Rasulullah. Nah, ya ada sesuatu. Ah, ini cerita mulai. Mudah-mudahan pas insya Allah waktunya. Ya. Di buku ada tiga halaman Pak. Ya. Banyak-banyaklah berdoa ya. Uridu tapi anda tetap, tetap, semangat ini. Alhamdulillah tetap semangat ya. Uridu alayya ma huwa ka'inun min amri dunya wa amri akhirah Dibentangkan kepada saya apa yang ada dari perkara dunia dan perkara akhirat. Nah, ini Masya Allah cerita tentang ini nih ajaib, Ya, cerita yang ajaib dan sahih. awwaluna bi sa'idin wahid bi Kemudian dikumpulkan semua orang dari awal awal untuk first one ever gitu. Orang-orang pertama zaman bahla di zaman Nabi Adam alaihissalam dan putra putrinya dikumpulkan wal akhirun dan orang-orang terakhir paling terakhir orang-orang yang ada di injury time sebelum matahari apa pas matahari terbit dari itu dikumpulin semuanya itu ya bisa idin wahid di satu sa'id so sa'id so itu artinya apa tanah pak ya tanah ya tanah dan tanah itu ada yang naik ke atas ada yang ini ya apa namanya datar gitu ya dalam bahasa Arab soal ada artinya apa ada yang tahu ada anak-anak yang, yang, anak -anak yang udah belajar bahasa Arab sini kan naik, naik. naik bisa ya soal jabal gitu ya tapi as ada bukan naik As'adi yus'idu artinya jalan datar. Tuh. Karena so ini aslinya tanah. Ya, makanya kata Allah taala iz tusiduna. ala, tus ala hadi rasul ya fi ikhrakum, Allah taala. Itu ketika orang-orang mulai berpencar di perang Uhud, lari tunggang langgang para sahabat ini. Ya, karena ham udah hampir kalah ini dan larinya itu bukan ke atas lari menyebar kemana-mana di di dataran datar tapi kalau kulihan itu tanah fi sa'idin wahid sa'id ini berarti tanah yang datar flat yaitu ketika bumi ketika itu kata Allah Ta'ala yawma tubaddal al-ardu ghairal al-ardi wa samawat wa barazulillahi al wahidil al-qahar padahal hari tersebut ya bumi itu diganti karakternya atau memang diganti mungkin zatnya menjadi apa flat ya flat earth ya fa ya, itu kalau di akhirat menang mereka karena apa flat ya. kalau di sini masih debat di akhirat nggak ada no 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 debate ya lagi jidal nggak ada yang bisa jual f ini bulat bumi ini enggak bumi ini donat ini bumi ini enggak ada enggak ada semua orang sepakat bahkan nggak ada yang mikirin kayak gitu ya jadi datar fi wahid wahid satu soid. Kita akan ngumpul nanti pak. Satu tanah yang sama. Gak ada tuh yang punya rumah lebih tinggi gak ada. Gak ada terowongan, gak ada pohon, gak ada apalah, gak ada. Udah gitu aja. subizalik hatta yang ila adam Orang-orang pada panik, pada bingung. Banyak yang gak nyangka keadaan akan seperti itu. Maka kemudian intolaku ila adam Mereka pun orang-orang banyak yang pada pergi ke Nabi Adam AS Ya. Wal yakadu Keringat itu hampir yuljimu. Aljam yuljimu yaitu menenggelamkan sampai ke telinga. Cuping telinga ini segini teman. Yang tersisa hidung. Masih bisa nafas itu. Tapi hidungnya ini keringatnya. Banyak orang-orang itu tenggelam keringet sampai iljam yaitu terganti tenggelam sampai sini jadi kalau antum ke ke apa namanya kolam renang swimming pool kemudian antum berenang ternyata segini airnya ini namanya iljam ini namanya iljam sehingga tersisa ini hidung tok gitu nah kemudian maka mereka berkata ya adam anta abul bashar wahai adam engkau bapaknya manusia wa anta astafaka allahu azza wa engkau orang pilihan Allah ya wahai adam Isfa'lana ila rabbika tolong berikan syafaat untuk kami Yaitu syafaat apa? Supaya cepat-cepat dikesegerakan hisab Karena ketika itu hari itu udah sulit Yaitu matahari didekatkan satu mil Kemudian gak pakai pakaian apa-apa Gak ada terowongan, gak ada naungan Kecuali yang Allah Ta'ala berikan naungan Entah naungannya itu apa Apakah arsnya Allah atau apa Wallahu'alam Ya pada panik orang-orang ketika itu. Yang datang ini rata-rata memang orang-orang yang lagi panik. Adapun bagi orang-orang yang Allah beri ketenangan dan Allah berikan naungan, insya Allah mudah. Insya Allah mudah, insya Allah. Ya, kita berharap semoga kita di antara orang-orang dalam golongan yang dinaungi oleh naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dipermudah insya Allah. Maka kemudian kata Nabi Adam, mithla ila abikum abikum Aduh, intinya aku enggak bisa lah. Ya. Aku pun punya salah gitu. Enggak bisa. Kalian pergi kepada bapak kalian setelah bapak kalian ini. paham enggak? Pergilah ke bapak kalian setelah bapak kalian ini. Saya kan bapak kalian semua, tapi ada bapak kalian lagi. Maksudnya bapak setelah saya, yaitu Abu Bashar Asani atau Asalis, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Ila Nuh alaihissalam. Ini menjadi dalil bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam bapak semua manusia. Kalau kita ceritain panjang lagi pak, kenapa kok bisa bapak manusia nabi Nuh Dan juga ada yang mengatakan bapak nabi bapaknya manusia kedua setelah Nabi Adam Nabi Syif ada yang mengatakan begitu beda beda ahli sejarah. Tapi kalau diceritain di sini nggak habis panjang lagi nanti dan nggak mau juga Ya, kemudian kata Allah Taala Inna Allah astafa adama wa Nuhah wa Ala ibrahima wa al ala alamin surat al imran jadi kronologinya sesungguhnya Allah taala memilih Adam nah Adam paling pertama ditanya ya sama orang-orang ini wanuh nabi nuh alaihi ya kemudian wa ala Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim siapa anaknya yaitu Nabi Ismail dan Ishak dan Nabi Song nanti melahirkan ah, bukan apa ah, berketurunan banyak sekali para Nabi bawah-bawahnya nanti Ya, Nabi Akub kemudian bawahnya lagi Nabi Yusuf kemudian dan seterusnya ya wa ala ala alamin keluarganya Imran Ali Imran ini khilaf oleh para ulama siapa yang dimaksud Ali Imran ya Ali Imran keluarganya Imran nah Imran di sini Imran siapa ah gitu ya Imran dalam sejarah masyhurnya di kalangan Bani Israel ada dua Jangan untuk bayangin Pak Imron atau Akh Imron. Anu ingatnya Imron KSB ya, ya teman kita. Ah. Imran di sini dua orang bapak yang soleh. Imron pertama, Imron bapaknya Nabi Musa menurut sebagian ulama. Imron kedua, Imron bapaknya Ayo. Siapa Ayo? Siti Maryam. Ahsantum. Ya, itu. Maka pendapat mana yang lebih sahih? Ya Siti, Bapak Siti Maryam karena kronologi kisahnya ini berkaitan dengan itu. Bukan berkaitan dengan Nabi Musa. Memang betul nama bapaknya Nabi Musa, Pak Imran betul. <tuh> Imran maksudnya. Ya. Bapaknya Siti Maryam juga Imran. Istrinya Imran ketika itu adalah Hanna namanya. Ya, Hanna. Hanna ya. Kayak kalau ada perempuan yang namanya Hanna atau Hannah itu memang udah ada sejarahnya. Biasanya yang menamakan Hannah itu Kristen. Iya, kenapa? Kenapa begitu? Ayo tebak. Kenapa bukan Yahudi? Ayo, ayo pak. Teka-teki, Enggak silang. Ayo, salah, salah, bener-bener udah gitu aja. Kenapa kok Hannah biasanya bukan Hannah ya? Kalau Hannah itu bahasa Arab. Hannah, maksudnya ibunya, Siti Maryam Ayo biasa orang Kristen itu. Kenapa enggak Yahudi? Karena orang Yahudi itu bakal membunuh-bunuhi nabi-nabi ketika itu. Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Ya. Dan Siti Maryam akan dituduh siapa? Dituduh pelajaran siapa? Orang-orang Yahudinya. Iya. Adapun orang Kristen mereka pengikut apa? Yang ngikutin Nabi Isa tapi hulu mereka berlebihan dan Nabi Isa ibunya siapa? Maryam. Berarti neneknya Nabi Isa siapa? Hannah. Maka Hannah neneknya Jesus. Gitu maksudnya. Ya kan? Makanya orang Yahudi nggak pakai Hannah, Pak. Setahu Anda. Yang pakai Hannah itu biasanya Kristen. Kalau Islam nggak apa-apa namain anak Hannah dengan artinya Hannah ini artinya unia itu kasih sayang. Ya. Itu keluarganya Imran Allah taala pilihkan atas seluruh alam. Taib. Maka kemudian ke Nabi Nuh. Mereka pergi ke Nabi Nuh. Fayaqulun isfa'lana ila rabbik. Wahai Nuh. Berikan syafaat kepada kami menuju Rabbimu. Ya, ini dari tadi nyamuk lewat sini. Seluruh anak gagal fokus pak. Jadi anak matiin aja biar enggak ganggu. Isfa'lana ila rabbik. Berikan syafaat ya wahai Nabi Nuh. anta astafaka Allah. Engkau itu orang pilihan Allah. Wa astajabalaka fi du'aik. Ya, Doa kamu, doa engkau tuh terjawab dulu. Ya kan? Karena Nabi Nabi Nuh itu doakan apa? La taj'al al-kafirin dayara innaka intadharhum yudhillu yudhillu ibadaka wa yudhill. gimana doanya di surat Nuh? La taj'al al-kafirina diyara innaka intadharhum yudhillu ibadaka ya kan? Taib, jangan engkau sisakan ada orang kafir di bumi ini ya Allah. Tuh. Dikabulkan nama Allah, ya enggak? Akhirnya setelah banjir surut udah nggak ada nggak ada orang kafir tuh nggak ada di dunia ini. Nggak ada orang bahkan mungkin orang nggak ada lagi di dunia ini selain Nabi Nuh dan beberapa pengikut yang sedikit sekali. Ya. Sekarang kita tuh bertanya-tanya, manusia purba itu dari mana asalnya gitu loh. Ya kan? Manusia purba tuh di zaman siapa gitu loh. Apa di zaman Mas Darwin itu mungkin? Ya, enggak tahu makanya ini dikisahkan manusia tuh dulu manusia purba. Kebayang Nabi dulu kayak gitu bawa apa namanya yang gede itu? Terus ngomong <tong> 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 ya. Enggak mungkin. Ya, Finstone itu itu ciptaan Disney atau mungkin yang semis itu ciptaan orang-orang untuk memperbuat dengan seolah-olah tuh orang zaman bahla itu nggak ada nabi lah Nabi Adam aja gimana taubatnya? Fatalah ko Adam merobih kalimatin fataba alaih bertaubat. Ya, Robbana Allah menafusana wa ilam taqfilana wa tarhamna laku nan khosirin. Pakai bahasa yang indah sekali kepada Allah. Ya Rob kami telah menzalimi diri kami. Kalau misalnya engkau enggak mengampuni kami, kami merupakan orang-orang apa namanya khosirin rugi. Enggak tu, enggak, enggak ngomong gitu. Ya, dari mana itu ada manusia purba gitu loh? Se -se Sebahala-bahalanya manusia itu Nabi Adam alaihissalam, malaikat sujud kepada Nabi Adam, Nabi Adam alaihissalam, mulia sekali. Kemudian ada teori-teori manusia tuh sehina itu, pakai cawat doang, ya, terus pakai ini, Gak nggak bisa ngomong, liar, nyari mamut, nama nama binatang buruannya mamut namanya ya, yaitu binatang gede purba gitu. Dan semisal itu gajah, semisal gajah kalau sekarang modern day-nya mungkin gajah, dulunya mungkin namanya mamut atau apa katanya gitu. Ya ini khurafat sebenarnya. Anda nggak percaya, beneran nggak percaya. Karena kalau kita percaya otomatis, lah ini di zaman siapa coba? Pilih aja zaman Nabi Nuh gitu. Nabi Nuh bisa bikin kapal, lah ini orang mana nih kok gembel kayak gini? Ya kan? Eh, gembel semua itu orang dikisahkan itu. Ya. Kemudian ya. Kemudian ada apa pak? Kok gembel-gembel langsung nunjuk orang ya? <laughs> ya, oh gitulah. Udah ini, ini panjang ceritanya kita nggak usah jauh-jauh. Oh kemudian habis itu Allah menjawab doa engkau wahai Nabi Nuh. Walam yada alal al ardi minul kafirin dahiyaro. Nggak tersisa habis itu setelah doa wahai Nabi Nuh. Maka kata Nabi Nuh, "Laisa saja aku mendi. Aduh, nggak nggak nggak. Bukan urusan saya ini. Nggak bisa nggak bisa. Anak nggak bisa alafu nggak bisa. Maka kemudian intaliku ila Ibrahim alaihi salam fa inna azza wa jalla Kamu pergi ke kalian pergi sana ke Nabi Ibrahim. Jadi semua itu dari para nabi manusia itu semua ada di pada mahsyar ya, kan? Di mauqif mereka berdiri. Ya. nabi Ibrahim itu ittakhadhahu khalila. Allah jadikan beliau sebagai khalil. Masya Allah kekasih. Apalah saya dibandingkan beliau. Maka mereka pun fayan ila Ibrahim. Pergilah mereka ke Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Maka berkatalah, Laisa dhakum ini, aduh, 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 aduh. Enggak, enggak, enggak. Ini bukan urusan saya, enggak bisa, enggak bisa. Walakin in taliku ila Musa AS. Lihat, kekasih Allah merekomendasikan siapa? Nabi Musa alaihissalam yang sebenarnya Nabi Musa itu cicitnya, cicitnya cicit jauh gitu loh. Fa inna Allah azza wa jalla kallamahu taklima. Saya memang kekasih Allah tetapi Allah taala telah mengajak Nabi Musa ngomong bicara langsung. Fa yaqul maka kemudian mereka datang kepada Nabi Musa, Nabi Musa bilang kemudian laisa dzakum ini. Enggak 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 bisa enggak bisa. Enggak bisa. Walakin intaliqu ila Isa bin Maryam. Pergi sana ke Nabi Isa. Jadi dia apa namanya? Dia apa? -apa Dioper-oper Di gitu dan orang ketiga itu nggak ada yang mendumul. Ah, tahu gitu kita datang ke Nabi Isa, nggak ke NT gitu. Nggak ngomong gitu saking apa? Saking orang udah panik. Ya, pokoknya ikutin aja lah kata para nabi gitu loh. Pas di situ semua orang itu baru mereka pada pengen ikut dengan para nabi. Maka sebelum terjadi penyesalan seperti itu, dari sekarang kita ikutin Nabi Muhammad SAW. Maka pas mereka, kenapa kok karena Nabi Isa? akmah wal wa Karena Nabi Isa itu bisa apa? Membebaskan orang buta, orang kena penyakit kulit, orang pokoknya bisa menyembuhkan, bahkan bisa menghidupkan yang mati. Ya, ini menunjukkan ya kawan. Kalau kronologinya dari atas dari Nabi, paling 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 nanti makin makin mantapnya Nabi itu paling terakhir makin mantap itu. Maka kemudian pas mereka ketemu Nabi Isa, kata Nabi Isa, laisa Enggak, 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 enggak. bisa, enggak bisa. Saya enggak punya apa-apa, enggak -apa. bisa. Walakin ila sayyidi waladi Adam. Ah, pergi pergilah kalian kepada tuannya putranya Adam. Maksudnya tuannya manusia. Ini menunjukkan dalil ini menunjukkan Nabi Muhammad SAW boleh kita sebut sayyid kepada beliau. Sayyidina Muhammad boleh kecuali ke dalam konteks tertentu Ya, kalau dalam konteks doa yang ada syariatnya, maka kita jangan selipkan sayyidina, tapi kalau dalam konteks khabar, pemujian boleh. Kayak misalnya bilang, "Mari kita berselawat kepada sayyidina Muhammad." Boleh, tapi antum ketika selawat, "Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad," gitu. Ya, gitu, atau sallallahu 'alaihi wasallam. Tapi itu dalam konteks doa selawat. Dalam konteks azan juga gitu, ikhwan. Asyadu anna sayyidana Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam wa rasulullah Ya tiba-tiba ada -tiba yang mencahin kaca masjid habis itu Aliran sesat ini ya Karena jangan ditambah-tambah ini kalau sudah menjadi lafal yang muqayyad Begitu juga dalam lafal tashahud ya Dalam solat Begitu juga ketika uh, Menjawab azan ya Doa setelah azan Tapi di sini berarti Sayyid Waladi Adam. Tapi mungkin antum pernah dengar kata Nabi SAW, ya jangan sebut aku Sayyid, fa huwa as Sayyid. Ya gitu ya. Ini hadis ini tidak bertentangan dengan pembolehan mengatakan Sayyidina Muhammad. Enggak. Ketika itu Nabi SAW melarang dalam konteks apa khawatir berlebihannya pemujian terhadap beliau. Adapun kalau kita mengatakan Sayyidina Muhammad tetap boleh dalam rangka normal boleh. Lanjut fa'innahu awalu man tansyakku anhu al-ardu yawm qiyamah maka sesungguhnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad SAW itu itu adalah orang yang paling pertama kuburannya di hari kiamat terbuka ya intaliku ila Muhammad pergi, nah pergi usaha Muhammad fa'yashfa'alakum ila rabbikum azza wa jalla maka niscaya Muhammad akan Memberi syafaat kepada kalian di hari kiamat ini kepada Rob kalian. Nabi Isa sendiri merekomendasikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa nanti turun ketika dajjal itu ada di bumi ini untuk selama 40, entah 40 tahun atau 40 hari sepertinya. Nabi Isa diturunkan oleh Allah ke sini. Ke bumi bukan ke sini ke ini, Cikunir, enggak. Ke bumi ya. Diturunkan untuk memberantas dajjal. Dan ketika itu beliau alaihi salam akan menegakkan syariat Allah tapi versi loh Udah apa ini? Azan dah. Ya Allah, ini baru-baru. Allahu alam bisawab. Ya, pokoknya begitulah ya. Kita lanjut aja abis habis azan. Masya Allah. Kayak kayak baru sebentar gitu ya. Taib, kita lanjut azan habis itu kita lanjut sebentar habis itu. Berikutnya kemudian akhirnya mereka oh, pergi ke Nabi Muhammad SAW. Fayaati Jibril alaihis salam rabbahu maka datanglah jibril alaihis salam kepada robnya nah baik faqulullah azza wa jalla maka Allah berkata kepada jibril iznlahu wa basyirhu bil jannah izinkan dia yaitu izinkan nabi Muhammad itu untuk datang wa bil jannah berikan dia kabar gembira surga maka diceritakan kemudian fa yantariqu Jibril fa sajidan qadra Jum'ah. Maka pergilah Jibril bersama dengan Nabi Muhammad SAW menemui Allah dan bersimpuhlah dengan bersujud yaitu Nabi Muhammad bersimpuh sujud sekadar satu Jumat. Allah alam dengan maksud dari itu ana belum bisa menjelaskan. Wa yaqulullahu azza jalla berkata Allah Subhanahu wa taala, "Irfa' ru'saka Muhammad." ya angkat kepala mu wahai Muhammad wa qul yusma' wa sya'tu syafa'a nah, ini mulai dari sinilah katakanlah sesuatu perkataanmu akan didengar wasfa'tu syafa' ya yaitu wasfa'tu syafa' yaitu berilah syafaat ya maka syafaatmu akan dijawab maka nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengangkat kepalanya kemudian melihat kepada Allah Subhanahu wa taala Ya, di sini menjadi bukti bahwasanya Nabi Muhammad SAW Wallahu alam lebih dahulu melihat ke Allah taala sebelum seluruh dari pengikutnya. ukhra. Maka satu Jumat itu lagi-lagi beliau selama satu Jumat bersimpuh bersujud setelah melihat Allah taala. Di situ dikatakan lagi irfa rosa angkat kepalamu wa qul yusma wa shafa di begitu lagi. Ya, Udah, bicaralah, kamu didengar. Berikan syafaat, syafaatmu akan diterima. Maka ayat li yaqa'a sajida fa ya'khudhu Jibril alaihi salam bi dhab'ihi fa yaftahu Allah 'azza wa jalla min ad-du'a'i syai'an lam yaftahu 'ala basharin qatt. Ala kulli ringkasnya kemudian berkatalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ai Rabb, khalaqtani sayyida waladi Adam, wala fakhr." Wahai ya Allah, Engkau telah menciptakan aku sebagai tuannya anak Adam. Tuannya seluruh manusia Nabi kita Muhammad SAW. Wala dan tidak ada kebanggaan kesombongan untuk itu. Wa Kuburku yang pertama kali apa? Meretak untuk keluar isinya kuburku di hari kiamat ini dan aku tidak berbangga dengan itu hatta innahu la yaridu aktsaru mimma baina sana'a wa ailah sampai kemudian hawdku yaitu telagaku itu seluas lebih dari antara sana'a sampai ailah sana'a itu Yaman ailah itu wallahu alam setahu ana ailah Allah alam ana tidak bisa makan apakah ini ada tempat di daerah Syam namanya Ilya atau Aila. Allah alam. Ya. Allah kuliah sangat luas nya telaga Nabi SAW. Maka dikatakanlah kemudian siddiqina fayasfa'un Datangkan para siddiqin untuk memberi syafaat. Juga dikatakan Udu'ul anbiya Datangkan para nabi. Nah kemudian Fayaji'un nabi wa ma'ahu ala Gimana ini? Udah selesai dah dan datang datanglah nabi ada seorang nabi datang bersamanya al Isobah. ya al isobah di sini yaitu kelompok sekelompok orang pengikutnya gitu wan nabiyyu wa ma'ahul khamsatu wa sittah ada nabi bersama dia lima atau enam pengikut Masya Allah wan nabiyyu ma'ahu ada nabi tidak ada pengikut sama sekali jadi nanti para nabi itu mereka dikumpulkan dengan para pengikutnya Nah, sekarang kita pengen sama siapa, Ikhwan? Kata Nabi SAW, Almaru Ma'aman Ahab. Seseorang ya, dikumpulkan bersama dengan siapa yang dicintai, ya, ayo. Kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad sebenar-benarnya, maka harus itiba kepada beliau Alaihissalam. Bukan cuma sekedar klaim, sebagaimana sebagian dari kita ini klaim cinta Nabi, cinta Rasul, tapi giliran ikutin sunnah Rasul, malah ngikutin bid'ahnya bukan sunnahnya. Ah ini repot ini nanti. Kalau tidak Allah ampuni, ya. Nah, maka bersama para nabi kemudian mereka. Qudhusu fa yasfauna liman aradu. Panggillah orang-orang yang mati syahid dan biarkan mereka memberi syafaat siapa yang mereka inginkan. Ya, fa, fa syuhada, udhalik, kalau udah para orang-orang mati syahid sudah melakukan itu maka Allah Taala berkata ana arhamur rahimin adkhilu jannati man kana la yusyriku bi ah. aku bersama dengan orang-orang aku adalah yang paling merahmati dari siapapun yang bisa merahmati masukkanlah ke surgaku siapa yang tidak pernah atau siapa yang tidak berbuat syirik kepadaku sedikit pun pahami kalimat ini baik-baik ada jannati man kana la yusyriku bi Ini bukan bermakna tidak pernah berbuat syirik sedikit pun, ya. Paham ya, ikhwan? Maknanya tidak pernah berbuat syirik sedikit bukan gitu bahasanya, tapi yang tidak memiliki dosa syirik sedikit pun. Ya, ya. Ngerti enggak? Anda tadi kan ikhwan. Nabi Muhammad SAW pernah enggak berbuat syirik? Hati-hati dalam menjawab. Ana mau menjebak sebenarnya. Enggak pernah. Tidak ada seorang nabi pun yang pernah berbuat syirik. Taib. Oke. Okay. Abu Bakar pernah enggak berbuat syirik? Enggak pernah. Sepanjang hidup. Mereka ini berarti insya Allah uh, dan sudah dipastikan ke surga. Karena pastinya tidak pernah berbuat syirik, tidak ada dosa syirik. Kemudian di sini Allah Taala mengatakan ada jannati kan la bi Berarti yang pernah gimana pertanyaannya? Umar bin Al-Khattab pernah gak berbuat syirik dulunya, gembongnya dulunya, bukan pernah lagi, gitu kan ya? Tapi taubat, taubat, masuk Islam, al-Islam ya Islam menutup sebelumnya, taib berarti dia clean, masuk surga, masuk surga, dijamin, dijamin taib. Maka terjemahannya jangan apa, masukkan ke surgaku orang yang tidak pernah berbuat syirik, jangan ya, gak, bukan gitu yang tidak tersisa dosa syirik sedikit pun. Karena banyak bahkan mayoritas sahabat mungkin dulunya adalah musyrikun. Ya enggak? Kemudian bertaubat dan clean bersih. Masuk surga tanpa hisap. dijamin surga. Maka di sini kalau ada orang yang pernah berbuat syirik dan siapalah di antara kita yang tidak pernah berbuat syirik? Syirik kecil. Kalaupun tidak syirik besar alhamdulillah. Syirik kecilnya ini yang susah kan? Itu yang ditakutkan oleh Nabi SAW. Apakah serta-merta orang yang pernah berbuat syirik Nanti nggak bakal ada kesempatan Masuk surga atau nggak ada kesempatan Buat masuk surga tanpa hisap Tetap ada kesempatan Dalam hadis Nabi memang ada beberapa jenis yang masuk surga tanpa hisap dengan kriteria tidak minta ruqyah ya. Siapa di antara kita yang belum pernah minta ruqyah Anda yakin ada di antara antum yang pernah minta di rukyah? Yakin yakin di sini yakin tetap ragu sih tapi siapa pasti adalah orang di antara kita. Ya kan? Pernah nggak ada di sini yang berbuat syirik? Ada semua pernah mungkin berbuat syirik. Ya, maksudnya di sini adalah ketika dia sudah taubat dari perbuatan syirik, istighfar minta ampun sama Allah, terbuka kesempatan buat dia masuk surga tanpa hisab. Jangan kemudian bilang, wah antum pernah minta dukeh ya, sama perukiah itu ya. Ah udah nggak dapet tiket masuk surga tanpa hisab. Orang yang kayak gini ngomongnya adalah dialah yang besar kemungkinan nggak masuk surga tanpa hisab eh, iya karena apa menutup rahmat Allah dari orang gitu loh pada rahmat Allah luas bisa jadi orang ini dapat tiket surga tanpa hisab gitu loh jadi nggak bisa kita pastikan ya kon ada orang sekarang minta Rukia wah ini bahaya nih tapi bisa jadi besok dia istighfar akan hal itu kemudian Allah Taala berikan kepada dia kesempatan lagi untuk bisa masuk surga tanpa hisab jadi kita nggak boleh putus asa ya kon sejahat jahatnya dulu kita ada dulu yang lebih jahat dari kalangan sahabat sebelumnya, ya Musyrik bahkan kita terakhir alhamdulillah orang tua muslim, bapak muslim, muslim, keluarga kita muslim, cuman mungkin kita banyak salah waktu itu. Tapi sekarang pintu terbuka masih. Alhamdulillah. Jadi nggak ada keputusasaan dalam Islam itu. Jangan dipahami kemudian orang yang pernah berbuat syirik pasti dia kenderaka dulu. Bentar. Kalau dia bertaubat, walaupun dulu syiriknya akbar, bertaubat, kita akan menemukan Allah itu tawabur rahim, wafur rahim. Ya begitu. Maka mereka pun masuk surga. Tapi ini tentang ini nanti ada ada sekitar satu halaman lagi yang akan anda bahas. Tapi enggak enggak saat ini. Insyaallah kita ketemu di bulan depan Insyaallah untuk masalah ada orang yang ini orang yang masuk neraka tapi kemudian Allah Taala pungut dari neraka untuk surga. Ada ceritanya nanti Insyaallah. Wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته